Ah, ayo. Berarti. Nah. Sip, satu beres. Nice. Sorry, bos. Oke, guys, di video kali ini gue mau nyobain premium tank yang namanya T-34-100 dari Soviet. Sebenarnya ini sejarahnya gini ya, ini dulunya tank cuma diproduksi sebatas prototipe aja. Uji coba masangin meriam kaliber 100mm di atas sesi T-34, tapi gagal diproduksi massal karena perang udah hampir selesai. Ditambah lagi Soviet itu udah mulai ngembangin T-seri mereka yang namanya T-44. Yang kemudian meriam kaliber 100mm nya dipindah ke seri ini jadi T-44-100. Ya itu tadi sedikit sejarahnya. Tapi kalau di War Thunder, apa tank ini worth it buat dibeli? Menurut gue sih meriamnya maut lah 100mm gitu. Tiger, Panther dijamin tembus dari depan. Tapi ya sesisnya ini yang agak kayaknya nggak ada bedanya ya sama seri-seri T-34 yang lain. Ya, mau gimana pun nggak usah panjang lebar. Yuk, kita lihat kayak apa sih spek dari tank ini. Tipenya udah jelas medium tank, rank 4, BR 6,3. Meriam utamanya itu LB1 kaliber 100mm. Terus punya juga senapan mesin DT kaliber 7,62mm. Soal ketebalan baja, ya kayak tadi gue bilang ya, nggak ada bedanya sama T-34 yang lain. Jadi gue nggak perlu jelasin lah ya. Yang pasti, lumayan lembek. Punya personil sebanyak 4 orang. Driver, gunner, loader, sama commander. Kecepatan maju 48 km per jam, dan mundurnya 8,4 km per jam. Ya, itu tadi sedikit spek dari T-34-100. Sekarang, yuk kita lihat gimana gameplaynya, gimana performanya. Let's go! Sebenarnya perut gue lagi kagak enak sih. Kebanyakan makan seblak tadi malam. Oke, gue ngeliat satu. Oh, Breda. Diem aja nih orang. Lagi repair ya? Repairnya di anggar aja, bro. Tuh di kanan ada Tiger. Di kiri gua ada Panther. Tiger dulu deh. Oke, sip, Tiger beres. Ayo, come on. Sip, Panther-nya mati. Ayo, reload. Itu masih ada satu lagi sih. Apa tuh ya? Oh, IS. Udah sepi, musuh nggak ada yang nge-push. Itu tim. Mampus lu. Makan tuh, eye for eye. Oke, mana lagi nih? Kena lagi nih orang. Yes. Double payback. Yang gue seneng kalau pakai T-34-100 ini bisa ngibulin musuh, soalnya mereka pasti bakalan ngira, ah ini mah cuma T-34 biasa. Gak taunya pas ketembak dari depan, buset T-34-100. Gue denger sih, oh iya gue lihat. Musuh terlihat. Oke, sip, kena. Iya Panzer, mundur. Oh, untung.
Oke, sabar, sabar. Ah, ya, kesempatan gua. Wow. Mati lo. Nice, dapat 2 kill. Yeah. Apa coba ngirim-ngirimin arti gitu. Oh. Sip, beres. Satu tiger, satu panther. Cuma siapa duluan itu loh. Ah, ayo. Oke, okay, nice. Oh, T34. Ya, bagus. Ah. Waduh, waduh. Come on, reload, reload. Yes. Ah. Untung cuman kena mesin gua doang. Kita satu tim sama Jerman. Oke, okay, let's go. Jangan pada buta ya. Apaan tuh? Ini sih bisa gue tembak, cuman majuan dikit lah. Nah, thank you banget bro. Ayo, nongol. Aman kok, maju aja. Iya. Koki. Oh shit, ada lagi. Ngumpet, ngumpet. Koki. Ah, ya udahlah. Ayo, sini. Koki. Mati lo. T29 sama T34. Amerika punya ya. Brengsek itu dua tank. Tank apa nih? Oh, M51. Free Palestine, man. Apaan nih? Suaranya berat banget. Ah, bad shot. Oh, T28. Berarti... Nah, sip. Rest. Ada lagi, ada lagi. Yeah. Nah. Mana sih ini orang? Eh, mau kemana lo? Tusuk pantatnya. Siapa lagi nih? Eh, Tiger, Tiger, itu ada musuh di situ, hey. Nah, sip. Mau balas dendam nih kayaknya. Gua tahu lu di situ, ayo keluar. Ah. Lu nembak apaan sih? Ayo sini majuan. Nah, ayo. Mampus lu. Nah, sana, balik ke hangar. Dari tadi nge-kill tim gua mulu. Mana sih tuh orang? Oh, oke. Okay. Yes, mati lu sekarang. Satu kill lagi bisa nih gua dapat tuh clear. Tapi nih ya, prioritas utama tuh menang match dulu dah. Kalau soal nuklir, lah, udah kelar. Eh, tapi capnya kan belum di... Ah, ya udahlah.
kalau pakai ini tank ya, mau kena up tier, mau kena down tier, no problemo, let's go. Ah, bagus bagus, ayo ayo. Wanjir, mundur mundur. Wah, ada lagi yang nongol dari balik bangunan. Udah aman belum ya? Eh, loh. Eh, ada musuh. Nice. Gua coba maju dah. Wait, wait, bentar, bentar. Ada yang mau datang nih. Ayo, maju. Kena, nice. Sekarang mundur dulu. Ayo tim, let's go. Apaan tuh? Enemy spotted. Oh, ini dia. Aduh, gak mati lagi. Ayo, come on, come on. Aduh orang. Ini dulu deh. Oke, come on, come on. Sip, satu beres. Ini palanya bisa nggak ya gue tembak? Eh, bisa loh. Nice. Yaudah, ayo lanjut. Siapa tuh? Ada yang mau datang nih kayaknya. Sorry bos. Nah, nah. Nah. Yes. Ayo. Nice. Oh, ada lagi nih dari belakang. Oke, terus aja bos. Alah, meleset. Siapa nih? Kabur, kabur, kabur. Waduh, ada dua lagi. Alah, apa sih ini SPE? Kacau, kacau. Ayo, ayo, reload, reload. Mana dia? Nah. Aduh, meleset. Mati dah gua. Sebelah kanan. Oke, aman. Tapi kayaknya teman kita butuh bantuan tuh. Ya, beres. Aduh, kurang dikit lagi gue bisa dapat nuklir. Ya, tapi ya udahlah. Waktunya udah nggak cukup. It's okay. Yang penting kita menang. Ya, good game, good game. Oh ya guys, kalian tuh pernah nggak sih dapat telepon yang cuma like dan subscribe video dapat uang kayak gitu-gitu? Apaan sih?
asli ganggu banget loh. Oh iya, ini dia. Sip, satu beres. Oh. Oh, ada lagi nih. Iya, bagus. Dapat 2. Yang ini aja lah. Ayo, mundur. Aduh, gak one shot lagi. Hei, kamu. Ah, siapa sih nih? Gue cari nih orang. Butuh bantuan gak? Sherman. Sip, beres. Yuk, lanjut. Ada lagi. Come on, come on. Ayo, habisin. Bad shot, bad shot. Pas banget di MG portnya. Eye for eye. Nice. Ketemu kan? Yeah. Siapa nih? Dah, sip, beres. Oke. Gua coba flank dari samping aja lah. Ayo, terus. Ayo, keluar. Ah, sial. Dia tahu lagi gue di sini. Bakalan lama nih kalau kayak gini. Ayo. Ada jendela. Yes, yes, nice, mampus lu. Mau ngumpet di mana lo? Ayo keluar. Hey, halo. Haha. Anjir, ini orang nongol dari mana? Come on, come on, come on. Udah kelar. Yoi, gak kehitung eh. Gak kehitung tuh. Gak kehitung itu. Yes. Yes. Oke guys, jadi itu tadi gameplay dari T-34-100 Tank Premium Soviet DBR 6,3. Menurut gua ini tank oke juga. Firepower oke, speed oke, buat duel oke, buat ngeflank oke, reload gak jelek-jelek amat. Gun depressionnya, nah ini yang parah, cuman minus 3 sama armornya yang lembek. Tapi gua harus jujur ya, di Tech 3 Soviet biarpun gun depressionnya pada kocak gaming, ada dua tank yang gua suka. Satu ISU-152 dan yang kedua ya ini T-34-100. Oh ya, sama satu lagi informasi buat lo pada ya. Kalau gameplay T-34-100 ini, gue juga ada mabar sama seseorang. Kita tunggu aja doi rilis videonya. Ya, udah. Kalau gitu, makasih banyak udah pada nonton video ini. Kita jumpa lagi di video-video gameplay War Thunder berikutnya. Bye-bye.